Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kuningan Religi, saat ini Kuningan Religi sedang berada di Stadion Gelora Bung Karno, tepatnya di pintu 1, untuk menyiarkan secara langsung suasana pagi hari menjelang kegiatan kampanye akbar rapat umum dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Saat ini di pintu 1 Gelora Bung Karno nampak sejumlah ratusan dari warga pendukung pasangan Capres 02 sudah berdatangan, bahkan sejak dari subuh tadi kami berada di sini, nampak juga di sekitar jalanan sekitar pintu 1 Gelora Bung Karno ini nampak sangat ramai. Dan pada hari ini akan digelar Pesta Rakyat untuk Indonesia Maju yang dilaksanakan oleh peserta pemilu, yakni pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran. Ribuan warga sudah memadati sekitar halaman Gelora Bung Karno di pintu 1 ini. Menurut informasi, kegiatan kampanye akbar dari Pesta Rakyat Prabowo Gibran untuk Indonesia Maju ini akan digelar setelah zuhur nanti siang atau pukul 12. Kita akan melihat ke arah luar dari pintu 1 ini. Gak enak lu yang ngomong ya. Ya, ribuan warga pendukung pasangan Capres-Cawapres 02 nampak sudah berdatangan dari berbagai pelosok di Indonesia. Tadi pagi kami juga sudah berbincang dengan perwakilan dari Sulawesi Selatan yang sudah tiba sejak kemarin di Jakarta ini untuk menyaksikan atau mengikuti Pesta Rakyat untuk Indonesia Maju dari pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Siap, Mang Dila. Sudah sarapan tadi sama bakso gratis. Dari panitia pelaksana Pesta Rakyat ini, karena di saat itu ada para peserta kegiatan kampanye akbar yang mengakhiri seluruh rangkaian kampanye pemilihan umum, baik itu capres, cawapres, kampanye pileg maupun kampanye untuk pemilihan anggota DPD. Dari Kabupaten Kuningan belum diketahui jumlah yang ikut serta karena Kuningan Religi berangkat secara mandiri dari rumah menggunakan mobil pribadi. Namun tadi kami juga melihat banyak bis dari PO Luragung yang membawa spanduk-spanduk bertemakan pasangan Capres-Cawapres 02.
Ini suasana di sekitar pintu 1 Gelora Bung Karno. Nampak ribuan massa, bahkan kami belum tidak sempat menghitungnya karena saking banyaknya pemirsa, mulai berdatangan di pintu 1 Gelora Bung Karno, Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Untuk diketahui pada hari ini akan digelar kampanye akbar dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan digelar nanti siang mulai pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Amin, Kang Dila hatur nuhun. Amin, ya robbal alamin. Kita akan siaran langsung juga pas agenda kampanye dari dalam Stadion Gelora Bung Karno mulai pukul 12 siang. Terima kasih pemirsa, demikian laporan langsung terkait situasi terkini dari pintu 1 Gelora Bung Karno untuk persiapan acara pesta rakyat kampanye Capres 02. Dari Senayan, Jakarta, Nanang Subarnas untuk Kuningan Religi.